Hai guys. Ular King Cobra adalah salah satu ular paling mematikan di dunia. Mereka adalah salah satu ular berbisa yang bisa berukuran sangat besar. Bahkan panjang tubuh King Cobra bisa mencapai lebih dari 5 meter loh. Wow. Kita tidak boleh berurusan dengan ular yang satu ini apabila melihat dari jauh. Alangkah baiknya kita melarikan diri dan mencari keselamatan saja. Tapi bagaimana jadinya jika ular King Cobra bertemu ular piton? Jika mereka bertemu, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Seperti kejadian berikut ini. Dalam video terlihat ular piton melilit kepala King Cobra. Kejadian ini terjadi di salah satu kebun milik warga di Thailand. Duel tersebut terhenti karena warga dan pawang ular menangkap mereka. Pasalnya warga khawatir ular tersebut masuk ke permukiman. Saat ditangkap, ular King Cobra itu pun kabur. Walaupun sempat kabur, tapi akhirnya si King Cobra tertangkap. Lihat guys, panjang dan besar ya King Cobra itu. Kira-kira berapa meter ya itu guys? Setelah tertangkap, ular King Cobra itu pun dibawa ke kandang yang telah disiapkan sebelumnya. Terus, gimana sih nasib si piton tadi? Si piton itu sudah tertangkap terlebih dahulu guys dan dimasukkan ke dalam karung berwarna biru. Rencananya sih kedua ular tersebut akan dikawinkan. Enggak, akan dibawa ke tempat jauh dari permukiman warga maksudnya. Nah guys, duel sengit King Cobra dan ular piton juga pernah terjadi dan berakhir seri nih, karena sama-sama kehilangan nyawa. Adapun yang terakhir dengan kekalahan si piton. Nah, bagaimana nih menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.